Tulang-tulang biar kuat. Ini namanya olahraga memandikan. Terus sebelum dimandikan kita kasih olahraga terlebih dahulu agar tulang sayapnya kuat. Biasanya kita kasih olahraga selang waktu 5-10 menit. Apabila dirasa sudah cukup, langsung kita mandikan. Fungsi olahraga ini agar lehernya kuat. Setelah dirasa sudah cukup, sekarang tinggal dimandikan ayam si jagonya. Dimandikan mulai dari belakang sampai rata ke seluruh tubuh ayam. Dimandikan biar bulunya bagus. Mandi keramas. Mandi basah. Pemberian sampo. Seluruh bulunya dikasih sampo biar bulunya makin bagus dan kuat. Setelah selesai dimandikan, kemudian ayam dijemur di depan rumah waktu pagi hari. Lap, biar resik.
itu dikasih sarapan. Setelah itu diberikan makan pisang, dua pisang sama gula jawa. Fungsinya biar ayamnya sehat dan menambah gizi si ayam. Fungsinya saya apa? Biar sehat. Napasnya biar panjang. Agar nafas si ayam panjang. Setelah dikasih makan gula jawa, selanjutnya diberikan pisang matang. Terserah pisang apa saja, yang penting pisang. Setelah diberikan makan, kemudian ayam dilap-lap kepalanya. Ya, bersih. Setelah itu dijemur pagi. Setelah selesai semuanya, tinggal proses penjemuran ayam agar bulunya cepat kering. Jemur saat di pagi hari. Sekarang proses penjemuran ayam biasanya kita lakukan di saat pagi hari, jam 7 sampai jam 9 pagi. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya agar saya semangat untuk membuat video tentang ayam.